satu hari nanti, gak tahulah kapan, bila, ataupun memang gak akan terjadi ataupun apa. Satu hari nanti kalau kalian udah berjumpa dengan kesayangan Amin Light, anak baru ke ataupun kesayangan baru ke, jaga India ya. Seperti mana kalian mendukung Hafiz, macam tu juga kalian mendukung ini ya. Biar dia senang, biar dia rasa happy, macam mana Hafiz rasa. Tetap memberi semangat. Janganlah sedih. Ini Hafiz cerita benda yang betul. Satu hari kita tak tahu, kan? Nah, kita tak tahu. Jangan sedih. Okay? Hafiz sentiasa ada bersama dengan Merpati. Terima kasih juga jadi penguat semangat Hafiz di kala Hafiz rasa duka. Terima kasih juga menjadi tulang belakang Hafiz, menjadi pertahanan Hafiz. Pokoknya menjadi keluarga Hafiz. Hafiz bersyukur kerana lillahi ta'ala telah menemukan kita semua, walau cuma dalam online, dalam live. Tapi kebahagiaan itu Hafiz dapat merasakan, dapat merasakan. Banyak kakak-kakak Hafiz yang support Hafiz, yang sayang Hafiz. Bahkan kita belum ketemu lagi ni, tapi udah punya ciri-ciri sayang itu sangat ketat, guys. Seram sedih pula lain. Janganlah macam tu lain. Nanti kita lepak je. Tak semangat bang, peluk abang dari jauh. Mata dah bengkak ni. Lepas tu Hafiz bahagia je kalau Hafiz jumpa dengan bunda-bunda, bunda-bunda ayang-ayang Hafiz yang di Indo, di Singapura. Sangat bahagia Hafiz bertemu dengan orang yang benar-benar tulus support Hafiz. Hafiz bisa lihat wajah mukanya yang datang dari jauh pun ada sanggup, ya kan, bersusah-susahan. Terima kasih sangat-sangat Hafiz ucapkan buat kalian semua. Buat bunda-bunda Hafiz, kakak-kakak Hafiz, tak mampu, mampu doa aja dari jauh. Dan aku berharap doa Hafiz ni dimakbulkan. Tolong lindungi orang-orang ini, jagain orang-orang ini, jagain orang-orang yang baik ini. Beri keberkatan buat mereka. Kesihatan buat mereka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baru kali ini aku tengok live sampai subuh pertama ya bang Fizalu. Ya Allah, abang orang baik, selalu rendah hati. Tak adalah, Hafiz ni tak adalah baik.
kalian janganlah nilai Hafiz ni terlalu baik gitu kan. Tidak, Hafiz ni sama aja seperti orang-orang lain. Hafiz juga manusia, Hafiz juga pendosa. Okay. Mungkin sifat Hafiz tu berbeda dikit dengan orang-orang lain. Tapi Hafiz ni sama je. Sama je. Hafiz pun mempunyai hati dan perasaan, akal dan fikiran sama seperti orang lain. Sama je. Adik, thank you. Adik Nan. Apakah hari ini live telah lama, abang? Ini baru 4 jam 20 minit. Hafiz pun nak live balik 18 jam. Agak tidur dulu, dek. Kamu jangan lupa tidur. Niatkan setiap perbuatan kerana Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. InsyaAllah, kak. Terima kasih. Agak doakan Hafiz berjaya dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kakak, ni satu lagi permintaan Hafiz ya. Kakak Hafiz ni, budak-budak Hafiz ni, kalau mendoakan Hafiz tu, doakan sekali keluarga kita ya. Pokoknya doakan buat semua sekali, tim-tim berpati, budak-budak yang selalu support Hafiz, kakak-kakak, adik-adik, ayah-ayah. Kita bunda, kita doakan buat semua. Hafiz pernah, bukan berdoa lah, Hafiz minta lah. Tak tahulah, mungkin itu doa ya kan. Contoh Hafiz cakap begini ya, dalam hati Hafiz ya. Ya Allah, aku pengen banget kenalan sama dia, pengen banget jadi sahabat ya, pengen banget berngobrol dengan dia, pengen banget jadikan teman baik dengan dia. Ntar nanti kelamaan, satu hari pasti jadi teman Hafiz. Tapi kesudahannya kita gak tahu, sama ada bertahan apa enggak. Sama juga dengan barang ataupun apa-apa sekalipun yang kalian pengen, kalian berdoa dulu. Lepas kalian berdoa, kalian usaha. Lepas dah usaha, tawakal, berserah. InsyaAllah. Jika sesuatu saat abang jadi orang yang jauh lebih sukses, tolong jangan berubah ya bang, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Doa juga Hafiz, mudah-mudahan gak lupa diri. Kita ni manusia guys, kalian tahu kan, manusia ni mudah lupa. Dan manusia ni hatinya berubah-ubah. Untuk kawal itu sangat rumit, tapi kalau bagi orang yang bisa, insyaAllah bisa. Ayah setengah dah berkokok, aku belum tidur. Tidurlah kakak. Saling mengingatkan ia. Betul. Mengingatkan tak apa-apa guys. Hafiz pun tak pernah pun marah kalau orang mengingatkan Hafiz. Kalau bendanya itu, thank you Kak Rara. Kalau bendanya itu benar, bendanya itu masuk akal, bendanya itu bagus, Hafiz ambil.
kalau bendanya itu gak bagus, bendanya itu bikin rusuh, Hafiz diam aja. Jangan lupa diri, insyaAllah Kak Ulanti. Hafiz minta sangat benda-benda itu dijauhkan. Dan Hafiz minta sangat-sangat riak, takabur, dijauhkan dari Hafiz. Sebab itu semua makan diri guys nanti. Akan makan diri. Kan Hafiz pernah cerita dulu. Dulu pun pernah Hafiz berasa di saat Hafiz senang. Jadi Hafiz leka. Dengan dia Hafiz dulu. Adanya satu hari nanti, kalau aku punya nikmat, aku punya kesenangan satu hari nanti, akan ku bahagiakan orang lain, juga ibu bapaku. Ya Alhamdulillah, Hafiz dapat laksanakan dengan sempurna. Atas dunia ni kan Hafiz tak ada pun pengen benaran sesuatu benda. Gak ada pun. Gak ada pun. Macam Hafiz bilang sebelum ni, kalau Hafiz contoh ada wang yang banyak, kalau Hafiz beli mobil yang mewah, itu bonus. Tapi aku gak pengen. Kalau wang aku banyak satu hari nanti, kalau aku beli rumah yang gede, itu bonus. Aku tak pengen. Cukup sekadar ada, ya udah cukup. Alhamdulillah, makasih bang udah menghiburkan kami. Menghiburkan kalian itu sebenarnya secara otomatiknya itulah Hafiz. Itulah diri saya. Bukan Hafiz ni berpura-pura ataupun cuma jalani kerja sebagai penghibur, enggak. Apa yang kalian lihat Hafiz dekat dalam live, itulah Hafiz yang di luar. Kalau Hafiz buat sebagai hiburan itu adalah pekerjaan Hafiz, maka lama-lama Hafiz akan jadi bosan, akan jadi gabut. Sebab itu adalah kerjaan. Tapi kalau Hafiz jadikan, thank you Kak Adin, Hafiz punya live ini adalah diri Hafiz. Ialah benda yang Hafiz suka buat, benda yang Hafiz suka lalui, Hafiz berkongsi, Hafiz bercerita,
habis melawak ke, habis ngobrol ke, kita gak gabut. Sebab itu benda yang kita buat hari-hari. Suka lagi kalau di talk macam ni. Oh, banyak bersyukur kena abang, banyak belajar dari abang serta nasihat yang diberikan. Terima kasih bang. Aku semenjak kenal abang banyak belajar bersabar. Kerana kalau kamu bahagia, sedih, kamu sedih. Tak tahu kenapa diriku. Kak, thank you. Makasih. Kak, apa ni? Gini guys. Kalau sedih tu, Hafiz gak suka tunjuk dengan orang guys. Kalau marah pun, Hafiz gak suka tunjuk dekat orang. Biar diri sendiri aja. Kalau kita menunjukkan emosi kita terhadap orang, kita juga berkongsi negatif vibe dengan orang. Contoh, ada yang hujan Hafiz ni di komentar ya. Terus Hafiz emosi, jadi Hafiz marah. Jadi Hafiz menunjukkan sifat yang marah, emosi yang marah. Terus Hafiz akan mengajar kalian juga untuk marah. Jadi itu kan satu benda yang gak bagus ya. Negatif vibe. Mulung guys. Eh gak ada. Mana ada mulung? Mulung goib ya.